mopo ning jopo kayak winginane udan terus koyo ngono. Udan angin lho tingkel di sini di Blitar itu. Ya Allah, lewe kok ngendi? Nela pirang dino enggak pulang. Bentar. Tadi ada motor lewat kok ayo minggir-minggir. Aku lihat ternyata Cleo. Sebentar, Nak. Sik ada bobon, Sik. Soalnya di sini ada bobon. Tak ambilin makan dulu. Aduh, alhamdulillah. Berapa hari Cleo enggak pulang? Soalnya ada ini, ada bonbon, nanti dibully nanti. Bara mana bara leh? Sebentar. Oh, bingung aku nek bobon. Saya taruh kandang sini. Nah, bener kan dia mesti ngikut cewek. Bentar ada bobon. Nanti kamu dibully neh, lele ya Allah, kowe ben ngejobo mamopo. Udan kaya ngono. Masuk. Ayo masuk. Iya, tak tungguin sini, Nak. Sini. Sini. Ayo cepet masuk. Gue mesti lapar banget toh. Lek. Udah berapa hari ya? Tiga hari apa 4 hari ini? Leo ini. Tendang, Mam. Bukan, lapar banget dia. Alhamdulillah, ya Allah. Bara mana le bara? Alah, Tarjo sek. Om Cleo kelaperan itu. Katanya Pak Li kemarin itu lihat itu wira-wiri gitu. Tapi enggak mau pulang. Wira-wiri dek sana loh, dek rumahnya Pak Li enggak dek sekitar rumah kucing sini. Aku lapar banget itu Cleo. Berapa hari ini nek makan di mana? Terus Bara kemana? Cleo, Bara kok nggak mau ajak pulang toh Cleo? Lapar banget dia. Alhamdulillah ya Allah. Cleo masih ingat jalan pulang. Gak tahu kalau kemarin dikurungin orang gitu ya nggak tahu. Kalau nggak ngintip rumah sama sekali loh. Ini tadi Mak Miu lihat tuh kok ada motor banter dari arah timur kok berhenti gitu. Ternyata Cleo di tengah jalan terus Mak keluar. Ya Allah anak lanang. Terus Mak bawa ambil kamera. Ya Allah nak. Tapi Bara kok gak diajak pulang sekalian toh leh. Alhamdulillah ya Allah. Wes enggak usah keluar, bobon enggak usah keluar di sini ae. Biar makan kenyang dulu. Kelaparan ya, ada 4 hari kok. Ki mamopo ning jobo, ki winginane udan terus koyo ngono. Udan angin lho tingkel di sini di Blitar itu. Nah, ya tetap cari tadi malam ya masih cari nah warnanya hitam kalau sembunyi juga nggak kelihatan. Biar makan dulu. Biar makan sih di situ. Elma teriak. Iya. Bentar. Mami kasih minum barangkali Cleo kok kehausan. Alhamdulillah Cleo hampir sembuh itu. Cleo itu tinggal pembelian dulu nih. Minum dulu nak. Minum dulu. Arahnya tadi Cleo dari apa? Dari barat tadi.
Mungkin Cleo ini memang benar-benar trauma lah kejadiannya ya. Bah, baru kali ini Mamiyo lihat kucing kerah kayak gitu, teman-teman. Kayak ular gelut itu loh. Mual-mual digerucuki banyu, gak gelem copot. Ini masih dingklang oi si Bonbon. Bonbon nih seneng bully, lek sama Cleo cuma bully tok, enggak sampai dikerah. Kan haus. Baru kok enggak mau ajak pulang sekalian toklek leh. Eh, Bobon. Alhamdulillah tinggal Bara ini. Kemarin kan Bara ngintil si Cleo. Bara itu masih buas banget loh. Cleo pulang kok enggak sekalian pulang. Kedinginan ini Cleo. Itu menggigil itu. Ganteng ya Rama Cahaya. Meskipun gundul kayak singa, aslinya anak ini ganteng. Wes istirahat dulu. Adik Emma goyang-goyang ini. Adik Emma goyang-goyang. Bangun tidur, goyang-goyang adik Emma. Jadi mosok lali 4 hari ndak rumah e. Adine kabeh dibekasi. Yo enggak boleh no. Yo wedek iki Cleo. Wat yo kucing itu enggak makan yo tinggal. Yo enggak tahu di luar makan apa sisa-sisa itu, tapi kan makannya enggak sebanyak kalau di rumah. Tapi termasuk kuat. Wong perginya itu mereka belum sarapan kok, ayah kan masih belanja tempe kemarin lusa itu. Maaf tercok keinjek ekore. Ini ayah belum Mami kasih tahu soalnya ayah tidurnya habis subuh tadi, biasa kan ayah punya baby. Jadi ayah kalau malam jadi induknya baby yang dari pasar kemarin tinggal. Nanti kalau ayah bangun, wah seneng banget ayah mestian. Tadi malam cariin Cleo itu pulang jam 11:30. Terus udah ngurusin si siapa? Si bayi 3 ekor kemarin. Terus habis subuhan terus langsung tidur. Kalau sekarang tak bangunin kasihan nanti pusing. Ayah pasti seneng banget nanti. Anak lanang. Soalnya ayah sayang banget sama Cleo. Cleo pulang menggigil ya teman-teman. Ya Allah, gak bisa bayangin kalau Cleo di luar itu dinginnya seperti apa. Bobon juga gak mau keluar dari rumah Simbah dulu. Ini tak keluarin ini yang kerah malah hujul mewis. Biarin dulu nanti biar diatur ayah. Menggigil dia kedinginan. Weleh. Kayak barang-barang biji. Barang malah lebih gundul. Ya udah mulai tumbuh rambutnya tapi masih panjangan si Cleo. Kulit cewek aduh mentolele. Sampai menggigil ya ono kowe. Ya Bobon keluar yuk, rumah Simbah yuk. Sini tak bukain pintu. Mana ya sini. Saya pulang nek main Simbah dulu yuk. Nah, tak sarapan Simbah. Wis lari teh. Nah, kalau seperti ini biasanya kalau Bobon udah keluar ke rumahnya Simbah, Bobi, Mak Mio keluarin. Tapi ini kan Cleo sudah pulang, jadi Mak Mio mau keluarin Cleo dulu. Kalau Bobi Mak, kalau Bobi Mak keluarin juga, takutnya detail dua lagi. Kasihan kan si siapa? Cleo kan baru pulang.
Sekarang mak mau lepas si Cleo. Kalau punya pejantan banyak ya kayak gini nih, tinggal harus pintar ngatur waktu. Nanti kalau Bobon kesini, si Bobby mak Miu masukin lagi. Ya banyak di kandang ya Bob, ya nggak apa-apa ya Bob. Daripada duel babak belur malah ribet urusan. Kangen mau keluar ya, sini tak keluarin. Di sini jangan keluar. Yang tukang buli wes pulang nih Mbah. Tendang keluar. Masih menggigil itu kedinginan. Udah keluar. Yang redek. 4 hari nggak makan, makannya yang dia paling apa gitu di luar. Nah, Cleoku sudah pulang tinggal. Gitu ya. Cleoku sudah pulang tinggal lu. Sudah mengendus-ngendus. Yo, urus langsungan. Perutnya habis. Di Cleo. Loyoran kan. Ini enggak makan nak Yustin. Lemas. Enggak ngono enggak mule. Nih tinggal Cleo bubuk langsungan. Dia nyaman gini ya. Biar dia bubuk dulu. Tuh, dia kecapean. Cah ganteng. Birahi ya, kata cewek. Dan di rumah sini kan belum ada cewek yang birahi. Jadi dia keluar cari cewek.